sepeda tuh. Oh, naik sepeda. Padahal naik sepedanya di hanya dari kota ke Kementerian BUMN dia sempat jatuh gitu. Akhirnya karena jatuh, kira-kira 3 bulan yang lalu keluar jendolan di siku ya. Dan harus dioperasi otot jaringan yang pecah gitu ya. Jadi harus dijahit. Dan timbulnya setahun kemudian. Oleh karena itu hati-hati walaupun naik sepeda. Saya perlu ingatkan, naik sepeda itu juga ya harus istirahat cukup lama gitu. Saya pesan tolong ingat keselamatan, ya. Ingat keluarga di rumah, jangan hanya kita luapkan kegembiraan, tapi tidak memperhatikan. Nah, naik ke Gunung Merapi ya. Oh, Cangkringan. Ya, mudah-mudahan gunungnya enggak beraktivitas ya, karena Cangkringan pun kena juga gitu. Tapi yang penting hati-hati ya, apalagi Medan yang belum kalian kenal ya, karena kadang-kadang turunan. Jadi memang posisi kencang dan kita tidak menguasai Medan ya. Karena saya juga suka naik sepeda, jadi saya kolektor sepeda, suka naik sepeda, juga suka naik motor ya, jadi komplit lah. Saya juga di rumah itu masih kuat lah, tapi yang separuh naik mobil dan yang pasti ICP ya, ICP bonus juga bisa dicairkan, bonus saham Mei nanti. Tapi saran saya jangan dicairin ya, karena apa? Karena saham kita hari kemarin betul ya, ya Kamis itu sempat 4.730 ya. Dan saya yakin sebentar lagi juga 5.000. Jadi rugi kalau cairin cepat-cepat. Luar biasa. Karena apa? Karena kerja keras kita semua. Terima kasih. Oleh karena itu saya berharap semangat kerja keras ini terus ya. Militansi, kemudian percaya diri yang tinggi, karena kita menjadi bank yang terbesar saat ini ya. Bank yang terbesar aset, bank yang terbesar laba, gak ada yang lain lah. Walaupun sebentar lagi katanya Mandiri mau akuisisi Permata ya, tapi mungkin sebentar ya. 1-2 bulan lewat, akhir tahun saya yakin pasti lewat. Ini yang akan terus kita dorong ya, dan kita punya anak perusahaan yang juga luar biasa. Kita akan dorong terus anak perusahaan, dan oleh karena itu saya berharap karir kalian juga tidak hanya di BRI ya. Kita akan buka track untuk gerakan.